Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Nabi Pesan Apa. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki kita untuk sekali lagi pada tahun ini kita bertemu dengan Ramadan dan juga kita dapat menyambut hari raya yang rasa saya lebih meriahlah berbanding 2 tahun yang sebelum ini. Alhamdulillah, kita juga perlu perbanyakkan tahmid, puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita juga diberikan kesihatan untuk kita meneruskan lagi ibadat puasa ini di bulan Syawal ini dengan puasa 6. Pada kali ini, episod kali ini, saya akan kongsikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walam walahum yawmani yal'abuna fihima faqala. Anas bin Malik kata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah, yakni Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Madinah mempunyai 2 hari yang mereka bergembira dan berseronok, yakni hari perayaan mereka lah. Qalu faqala ma hadhanil yawman. Jadi Nabi pun tanya, apakah kedua-dua hari ini? Apakah kedua-dua hari yang yang Nabi lihat orang-orang Madinah bergembira dan berseronok merayakannya? Qalu, jadi mereka pun berjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Mereka kata, dua hari ini kami merayakannya sejak zaman jahiliyah lagi. Itu raya orang Arab di Yathrib ataupun Madinah, yang mereka sambutnya sejak datuk nenek moyang mereka lah, sejak zaman jahiliyah. Lalu Nabi SAW pun berkata, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr. Jadi Nabi kata, sesungguhnya Allah SWT telah menggantikan untuk kamu semua 2 hari yang lebih baik dari 2 hari yang kamu sambut tu, iaitu Eid al-Adha dan Eid al-Fitri. Daripada hadis ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan sedikit perawi hadis ini, iaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadr daripada suku Khadraj di Madinah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat yang sejak umur 10 tahun, jadi Nabi hijrah ke Madinah umur dia baru 10 tahun. Jadi ibu dia Ummu Sulaim telah menghadiahkan, tak tepat juga menghadiahkan, dia telah menghadiahkan pun boleh jugalah, dia bagi kepada Nabi anak dia. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, ambillah anak aku ini untuk berkhidmat kepada kamu. Jadi kecil-kecil dia dah berpeluang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat yang biasa-biasa, tolong ambil air kan, zaman dulu bukan ada paip macam kita. Urusan-urusan Nabi lah, memudahkan urusan-urusan Nabi di rumah ataupun di luar rumah juga. Dan Nabi pernah mendoakan kepada Anas bin Malik ni supaya dia
murah rezeki dan mempunyai anak yang ramai dan umur dia panjang. Sebab itulah kalau dalam kalangan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, yang meriwayatkan hadis sempat bersama dengan Nabi, kan, mendengar Nabi, sabda-sabda Nabi, melihat apa yang Nabi buat dan seterusnya, menyampaikan pula kepada generasi yang berikut, yang dikira akhir sekali meninggal dunia adalah Anas bin Malik. Dia meninggal di Basrah. Adalah perbezaan pandangan adakah tahun 90 Hijrah ataupun 91 ke 92 ke 93. Jadi maknanya apa? Umur dia telah mencecah sehingga 100 ataupun ke 103 tahun. Oh, panjang umur Anas bin Malik ni. Tapi kalau nak dikira sahabat, sahabatlah, yang siapa yang pernah melihat Nabi dan tengok apa Nabi buat dan dia faham apa yang Nabi buat tu, itu dikira sahabatlah. Dan dia, yang penting syaratnya dia beriman dengan Nabi lah. Kalau nak kira kategori yang begitu, yang terakhir meninggal dunia adalah Abu At-Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dia lahir, katanya, dikatakan dia lahir pada ketika Uhud, perang Uhud, tahun ketiga Hijrah. Maknanya pada semasa haji wada', kan, tahun ke-10 Hijrah. Umur dia dalam 7 tahun lah. Budak darjah 1 dah matang, bukanlah matang, mumayis, kan. Dia pernah menceritakan bahawa ketika haji wada', aku melihat Nabi tawaf dan sebagainya. Jadi dia yang terakhir meninggal dunia. Ada yang kata 100 Hijrah ataupun 100 lebih sikit lah. Jadi maknanya siapa yang pernah hidup dan pernah nampak Nabi ni hidup sehingga 100 Hijrah, nama dia Amir bin Wathilah Al-Laythi. Tapi kalau yang sempat hidup, bergaul, dengar Nabi cakap, kan, menyampaikan pula apa yang Nabi sampaikan, adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Panjang pula saya punya ulasan tentang tentang sahabat ni. Okey, kita kembali kepada hadis ni. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa perayaan ni apa? Perayaan adalah hari yang orang bergembira, kan? Dalam itu disebut yal'abun, mereka bermain, berseronoklah, bergembira. Hari yang bergembira, pakai, dan dia signifikan dengan pakai pakaian baru, makan makanan yang special-special yang tak ada orang makan hari-hari, kan. Ada perhiasan-perhiasan yang tertentu dan sebagainya lah. Itulah yang dikatakan dengan raya. Dan hadis ni Nabi kata Allah telah menggantikan dua hari raya yang lebih baik daripada raya kamu tu. Maknanya di sini nak menyatakan bahawa raya adalah satu bentuk ibadat. Dia bukan sekadar sambutan budaya. Ya, kalau ia sekadar budaya, tak perlu digantikan, kerana budaya orang Arab di Yathrib ataupun di Madinah, mereka ada raya mereka. Jadi Nabi terus, sepatutnya Nabi suruh teruskanlah raya tu, kan. Tapi itu raya masyarakat jahiliah. Jadi Nabi gantikan, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan dengan raya yang lain, iaitu Aidil Adha dan Aidil Fitri. Jadi raya adalah ibadat, raya adalah ibadat. Maknanya kita beribadat kepada Allah dengan, ataupun kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bergembira, berseronok, dengan pakai pakaian yang baru, makan, minum, ziarah dan menziarahi. Itulah hakikat raya. Jadi sebab itulah kalau kita sebutkan raya ni, dia ada raya yang berkaitan dengan agama. Kalau raya yang berkaitan dengan agama ni, memang tidak dibenarkan orang-orang Islam untuk menyambut selain daripada dua hari raya tersebut. Itu kita kena jelas. Saya juga pernah ulas dalam program saya yang lain, iaitu Jom Sembang. Tajuk dia apa tu? Yang ho 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 tu, kalau para penonton pernah menontonnya lah, kan. Cuma kita kenalah ambil perhatian juga, kalau yang kita sebut ni kita merayakan perayaan orang lain, itu memang jelaslah tak boleh. Tapi kalau sekadar kita juga turut mengucapkan, itu ada perbahasan panjang yang saya dah bahaskan lah dalam program Jom Sembang itu.
Cuma dia ada satu lagi raya ataupun kita panggil raya yang bukan agama ni, ya, ataupun raya yang sempena-sempena ni. Ha, raya yang sempena-sempena ni. Raya yang sempena-sempena ni juga dia ada dua kategori. Satu, raya yang sempena-sempena yang ataupun kita bukan kata raya, selalu kita kata sambutan. Ha, kita sebut sambutan, ya. Perayaan lah, ataupun sambutan lah, lebih kepada sambutan lah. Yang berkaitan dengan agama juga, ha? Macam contohnya awal Muharram, kan? Contohnya lagi Isra' Mi'raj, contohnya lagi apa, eh? Nuzul Quran ke, kan? Itu macam mana? Pertama saya nak sebutkan di sini, sebaiknya tak disebut itu raya lah, supaya dia tak keliru. Ha? Kerana Islam ni dalam agama kita ni, yang raya ni hanya dua je, tak boleh lebih tambah lah, lebih daripada dua, walaupun hari-hari tersebut sangat sangat kita katakan signifikan dan sangat istimewa dalam Islam. Tapi yang dikatakan raya hanya dua. Yang tu kita lebih kepada kita kata hari memperingati, ya, ataupun ulang tahun ke pun boleh lah. Hari memperingati zikrayat, kalau orang Arab sebut zikra, hari memperingati. Dan satu lagi, bila sebut tentang perayaan ni, macam Hari Merdeka, Hari Buruh, kita baru sambut Hari Buruh baru ni, kan? Hari Buruh, Hari Kanak-Kanak Sedunia, Hari Pahlawan, hari apa lagi? Macam-macam hari lah, kan? Yang itu, jika dia memang kita tak kait langsung dengan agama, kita bukanlah mengaitkan dia dengan agama ataupun kita menjadikan hari-hari tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tidak ada masalah. Itu sekadar perayaan kebudayaan, perkara-perkara budaya yang tidak ada kaitan dengan ritual ataupun agama, dan tak bertentangan dengan syariat Islam, itu tidak dibenarkan. Itu tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Kerana asal dalam perkara-perkara dunia ini, ia adalah harus, sehingga ada dalil daripada Quran dan Sunnah yang menunjukkan ianya adalah dilarang dan haram. Itulah beberapa poin penting daripada hadis ni, yang mudah-mudahan kita faham bahawa kita baru saja menyambut hari raya, salah satu daripada dua hari raya yang disyariatkan untuk kita umat Islam, dan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua-dua hari tersebut. Mungkin ada orang tanya juga, kan, ini raya kedua, raya ketiga, ni sampai dah raya kelima, kan, hari ni dah raya keberapa, kan, adakah raya ni ada lebih daripada sehari? Itu bagi saya lah, itu hanya sebagai istilah orang sebut je. Hakikat dia raya memang sehari, kan. Orang sebut lah nak bagi mudah, ni hari Syawal yang keberapa-keberapa lah dikaitkan, kan. Sebab kita tidak ada ritual apa-apa selepas hari raya pertama, kan. Hari raya pertama tu saja yang kita tak dibenarkan puasa, kan. Kita ada solat hari raya, ada khutbah dan sebagainya. Hari-hari lain kita tidak ada ritual apa-apa, lebih kepada kunjung-mengunjung, ziarah-menziarahi, kan. Makan-makan, kan. Itu bukanlah satu bentuk ibadat. Jadi tidak ada masalah. Wallahualam. Saya rasa cukup sekadar itu. Bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.